Saya Bu Kuncoro Prasetyo. Saya Bu Rojak Panggabean. Saya Bu. Kalau suruh pilih sekarang kan antara mau nyanyi atau acting gitu, karena sebenarnya acting tuh accidentally ya, maksudnya dulu nggak ada cita-cita untuk main film gitu, tapi pernah di satu momen gitu kan, ada pas aku masih nyanyi-nyanyi tiba-tiba pengen banget main film gitu, karena basicnya emang aku suka nonton film, jadi hampir tiap hari nonton film dan pernah membayangkan untuk bisa bermain gitu. Tiba-tiba khayalanku itu besoknya jadi kenyataan, tiba-tiba ada satu dapur film waktu itu telepon untuk ada si Jago Merah nih, butuh orang Batak yang gini-gini-gini, yang orangnya berapi-api, coba casting gitu. Jadi pas casting terjun, akhirnya dari deg-degan mulai suka sampai akhirnya bisa main film itu dengan baik dan dapat pendatang baru terbaik gitu kan di Indonesian Movie Award. Jadi ya luar biasa gitu. Tapi sekarang sih kalau ditanya fokus, mau fokus nyanyi dulu, karena untuk film kita memang harus spare waktunya panjang gitu loh. Iya, lima tahun lebih ya, kurang lebih, untuk memperjuangkan cintaku sama Duma. Sebenarnya buat aku sih emang luar biasa, anugerah Tuhan yang luar biasa, aku bisa akhirnya finish istilahnya, dari mulai start yang memang susah sekali gitu, dari mulai tidak ada harapan, ada sedikit celah, tidak punya harapan lagi, putus asa, dan akhirnya kita serahkan sama Tuhan semua. Itu benar-benar kalau kita berdua bilangnya benar-benar mukjizat yang bisa bikin kita bisa seperti sekarang. Tapi pada dasarnya sih buat gue memang udah terbiasa memperjuangkan segala sesuatu yang gue inginkan, baik di karir, dimanapun, dari gue dari dulu selalu berjuang, dan even itu berhasil tidak, buat aku gak terlalu bermasalah, yang penting perjuangannya gitu. Jadi aku bilang sama Duma juga waktu itu, kalau kita gak jadi memang Tuhan gak mau gitu. Jadi tapi kalau kita jadi berarti Tuhan mau. Sekarang bisa seperti ini ya, bersyukur.